Hati-hati emas berpotensi bearish. Bias harian pergerakan emas terlihat berada dalam tekanan rebound dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi di bawah area kritis. Jika pergerakan emas tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1840,89 sampai 1836,29 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas maka ada potensi harga akan menyentuh area 1818.77. Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke atas dan menembus level 1840.89 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak rebound ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1848.35. Sekian analisa forex untuk tanggal 24 Januari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.